Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Sehat selalu untuk kita semua. Baik, adik-adik, hari ini kita akan belajar di rumah dengan media sebuah kursi. Kalian belajar siapkan di rumah kursinya. Kalau sudah siapkan, duduk seperti biasa dengan relax. Kita mulai dengan pemanasan. Jarinya diserangkan seperti ini, kemudian kita angkat di atas. Dijepit dua telinganya dengan kedua tangan. Yang gerakan dihitung kurang lebih 8 hitungan. Jadi ke kanan, kanan kalian. Jadi ke kiri. Pastikan otot bagian samping ini tertarik. Ya, siap. Sekarang tangannya pindah ke belakang seperti ini. Kakinya diratakan. Tekan, tempelkan badannya ke paha. Satu, dua. Oke, siap. Sekarang buka tangannya. Tangan kiri simpan di paha kanan. Tangan di ke belakang kan. Ya, jangan seperti ini, tahan. Ya, nanti tahan. Kiri pegang tangan tengah, angkat, pindah ke belakang. Tangan lepas. Oke, berikutnya kakinya diluruskan. Dijalankan lagi bawah. Kemudian tangan kanan pegang. Kaki kiri maaf dibengkokkan. Tangan kanan diluruskan. Pegang ke belakang, buka. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti kaki kanan dibengkokkan, kaki lurus. Tangan kanan pegang. Dari sini mulai buka. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang siap. Tarik kaki kanan, tempelkan pahanya ke dada. Tahan. 1 2. Cukup. Nanti kaki kiri angkat ke atas. Bagus, cukup pemanasannya. Kita mulai dengan latihan. Maju sedikit, pegang tangannya ke kursi. Ya, kakinya diluruskan. Kita mulai dengan 8 sampai 10 gerakan. 1, 2, angkat dua-duanya. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, cukup. Ya, duduknya sekarang miring ke kanan. Ya, angkat tinggi, pindahkan ke kiri. 8 perhitungan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Kaki agak ke depan. Boleh dorong. Ya. Kita tahan dengan kedua tangan sampai ke bawah. Tegak badannya sampai bengkok. Contoh. 1. Semaksimal mungkin, kemudian angkat tunggal. Kita mulai. 1. 2. 3. 4.
5 6 7 8 Oke, sudah mulai terasa ya. Tertunggal pinggang. Oke, sekarang kita akan coba dengan posisi yang berbeda. Kita ubah posisi kursinya. Ambil seperti posisi push up. Kemiringannya kurang lebih 45 derajat. Ya, pandangannya ke depan. 8 hitungan, pelan-pelan. 1 2 Tidak usah terburu-buru. 3 4 5 6 7 8 Ya, cukup. Sekarang ya, kakinya diangkat ya, seperti orang berlari. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke. Sekarang kita putar balik. Simpan kakinya satu di belakang. Ya. Kalau ini masih kurang, kurang lebih 2 langkah lebih panjang. Karena nanti saat lutut dibengkokkan, lutut tidak boleh terlebih besar. Ya, seperti ini. Turunkan. 1 2 3 4 Oke, cukup. Berarti bagi yang sebaliknya. Pastikan dulu ya. Ya. 1 2 3 4 Ya, cukup. Kalau masih kurang, bisa kamu tambahkan 8 hitungan. Ya. Baik. Berikutnya kita menghadapi situasi lagi. Kalau memungkinkan, bisa kita naik turun kursi. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, itu latihan kita hari ini. Ada beberapa gerakan. Kalian bisa ulang sampai 2 atau 3 pengulangan. Setelah itu kita perlengginan seperti di awal tadi. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.